Salam sejahtera Rayuan Kes SRC Najib Fail Permohonan untuk Peguam Diraja UK wakilinya. Berita tergempar hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Peguam Najib memfailkan permohonan untuk Peguam Diraja United Kingdom Queen Counsel mewakili bekas Perdana Menteri itu dalam rayuan kes rasuah RM42 juta SRC International. Peguam dari firma Shafi & Co. memfailkan usul pemula melibatkan Peguam Jonathan Ledlow di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kemarin. Mahkamah Persekutuan menetapkan tempoh 10 hari pada Ogos ini untuk mendengar rayuan terakhir Najib bagi membatalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dijatuhkan terhadapnya. Menurut salinan dokumen permohonan yang dilihat media, Najib memohon agar Ledlow diterima sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 18-1 Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Najib memohon agar peguam itu menjadi ketua pembelaan dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan. Difahamkan peguam Najib dalam proses menyerahkan salinan permohonan kepada pihak pendakwaan.